kenal sama air terjunnya yang indah-indah. Makanya mumpung ada mama, gua mau ajak mama ke air terjun yang paling indah di sini. Air terjun yang mau kami datangi ini namanya Coban Tundo di Malang Selatan. Jaraknya cukup jauh dari kota Malang, 3 jam perjalanan darat dan masih harus trekking. Semangat ya mama. Sebelum sampai ke jalur trekking, kami harus naik motor dulu lewatin persawahan dan perkebunan warga. Harus hati-hati nih, jangan sampai mama jatuh. Selain perkebunan, kami juga lewatin beberapa aliran sungai. Kalau mau ke air terjun, emang biasanya ngelewatin beberapa aliran sungai kayak gini. You make me feel like I'm alive again. Setelah naik motor sekitar 15 menit sampai juga akhirnya di parkiran motor. Dari sini masih harus jalan sekitar setengah jam. Nanjak, mama kuat gak ya? Mah, udah kelihatan nih, Mah. Tapi kita masih naik lagi nanti. Oke. Lanjut. Oke. Nih, kita rambut karakter riwe. Orang buntut pula kan ya, Ujang. Kamu udah kenal. Iya, kita riwe. Ketinggalin aja lah. Kita harus gini. Selain masalah ku alus, riwe. Orang buntut pula. Dengekin atuh, mamana. Tapi ini ayah naon, ini kita ayah binatang. Binatang. Aduh, mama, tapi kan udah gede. Tapi masih aja dikincir-kuncir kayak yang kecil. Ba, teman-teman di rumah, kalau misalnya ada ide yang cocok nih, potongan rambut gua seperti apa, bisa di-tag ya ke Instagram. Aduh, my trip, my adventure. Nanti yang menang, saya ikutin gaya rambutnya itu. Dan dapat juga tos my trip, my adventure. Keren bro, aduh, gila. Ya iyalah, kan ganteng tuh ujang mama nih. Pret. Ayo, yuk ya, lanjut. Oke. Ayo. Oh, keren bro. I like your style bro. Mah, pas dulu mah. Bagus banget mah. Aduh, mama emang seleranya. Halus pisan Sunda mah. Bisa nih. Bro, salah jalan bro. Mentang-mentang gaya rambut baru mah langsung nyebur sini. Ini aku sayang. Gelis pisan si David, mending gelis pisan. Ini David lagi balas dendam pada saat disuruh makan sayur-sayuran pas kecil. Makan sayur, mau ini lagi. Kalau ngeliat semangat mama sih, kayaknya mama bakal nyampe duluan ke air terjun nih. Ayo mam, keep on going. Ayo. Terus. Jalannya nanjak terus, gak ada bonusnya. Ya, yang muda aja ngos-ngosan. Ini mama masih kuat aja. Hati-hati ma, kanan kita jurang soalnya. Hahaha, duh mama, ada-ada aja. Bikin gua sama David ketawa-ketawa lihat tingkahnya. Aliran air kecil aja dibilangnya air terjun. Yah, mama sampai basah banget deh. Mama ini ada-ada aja. Mungkin mama udah nggak tahan pengen mandi. Atau mungkin harus sering-sering diajak ngetrip biar nggak salah lagi kalau lihat air terjun ya. Ya, lain iya air terjunnya. Hai mama. Iya, itu. Iya, nggak sealus, iya, nggak secukup, iya, kemana? Aduh. Ayo. My trip, my adventure.
Makin jauh, jalannya makin menanjak, bro. Dan ini masih setengah perjalanan. Kasihan nih mama, bajunya udah basah. Masih harus jalan jauh. Lihat nih, mama kebanggaan gue. Udah cantik, hebat, kuat lagi. Keren! Ayo, kalian yang di rumah dan banyak ngeluh, lihat nih, semangatnya Mama Nani. Harus banget dicontoh nih, boys and girls. Perjalanan menuju air terjun, kami juga ngelewatin aliran air sungai lagi nih. Airnya bening banget. Makin semangat nih kalau kayak gini. Kalau mau kesini, jangan lupa pakai sepatu atau sendal yang anti licin ya bro. Karena kalian bakal ngelewatin banyak batu-batuan, sungai dan juga tanah yang licin. Udah, bukan gue deh. Bang, gue ya? Si mama aduh gitu. Mama capek, pengen digendong. Maafin, kebayang gak? Jokap gue itu ngebawa lo 9 bulan di perutnya. Kita digendong. Ayo, sini gue bilangin tasnya. Gak gendong. Ayo, Bim. Gendong nonton lo, lebih gede. Ya, mama akhirnya capek juga. Gak apa, ma. Sel, udah jalan sejauh ini. Enak kan, ma? Sekarang digendong sama Bima. Hehehe. Good job, Bims. Mama. Perjalanan masih panjang ternyata, bro. Kami masih harus ngelewatin kebun pisang juga. Masih kuat kan, ma? Wah, ma, tuh. Udah kelihatan indah banget kan? Terima kasih. Kamu bisa genong-genong. Gimana, Bim? Aduh, ini kesian. Sampai berkeringat. Tiup dulu ya sama mama ya. Ayo, mau boleh, ma. Aduh. Enak. Aduh, bau nih, ma. Wah. Ayo, sana yuk, sana yuk. Udah nyampe tuh. Udah kedengeran nih suara air terjunnya. Untung aja, semoga aja udah deket. Lumayan juga nih bawa mama. Yang penting mama seneng ya, ma. Terjun coban Juno. Sampai juga di air terjunnya. Indah banget. Tinggi air terjunnya sekitar 10 meter. Airnya juga bening banget. Coban Tundo ini punya 3 aliran air terjun, yaitu Coban Tundo 1, Coban Tundo 2, dan Coban Tundo 3. Nah, yang kami datangi sekarang ini adalah Coban Tundo yang ketiga. Air terjun paling tinggi di antara yang lainnya. Tapi meskipun paling tinggi, kolam Coban Tundo yang ketiga ini paling kecil di antara yang lainnya, bro. Air terjun di sini emang punya keunikannya masing-masing. Oh iya. Mana, Ma? Oke nggak? Oh, oke, okay, habis. Betul-betul. Sangat indah. Sangat tinggi. Capeknya langsung hilang ya, Ma? Ya, langsung happy. Ya, tadi capek gendong Mama juga udah hilang. Banyak hilang, ya. Hilang. Benar-benar hilang. Tapi ntar pas pulang pegel-pegel pasti. Ah, enggak juga dong. Nggak dianya. Nah, saking happy-nya jadi hilang segalanya. Oke. Okay. Jadi apa informasi penting banget di sini ya? Ya, betul. Ini ya. Debit airnya lagi deras banget. Dan dia tuh membentuk pusaran nih, ya, ya kan? Dan katanya tuh dalamnya belum tahu sampai berapa kedalamannya. Belum diketahui kedalamannya, jadi emang nggak boleh renang di sini. Okay, tapi kalau mungkin jalan di atas batu, foto boleh lah. So udah indah banget di sini, yang penting nggak nyebur ke sana ya. Ayo, foto. Oke. Okay. Mama nanti fotoin aku sama David ya. Oke. Okay. Ya. Fotoin ya. Hati-hati. Fotoin. Hati-hati.
Sayang nih, kami nggak boleh mandi-mandi di sini karena aliran airnya lagi deras banget. Ingat ya guys, kalau kata penduduk setempat dilarang mandi, kita ikutin aja. Karena mereka yang lebih tahu apakah ini aman atau tidak. Betul banget, walaupun kolam di Coban Tundo 3 ini kecil, tapi dalam banget bro. Bahkan orang sini pun belum pernah ada yang tahu seberapa dalam dasarnya. Meskipun gak bisa mandi-mandi di Coban Tundo 3 ini, gak usah kecewa dan sedih bro, dinikmati aja. Kalau gua yang terpenting bisa lihat senyum mama. Mama kelihatannya senang banget lihat air terjun yang indah ini. Sesuatu yang indah kadang emang cuma bisa dilihat supaya gak rusak sama tangan-tangan manusia. Mungkin ini salah satu cara Tuhan menjaga alam. Oke, karena kita nggak bisa berenang di sini, sekarang kita mau naik ke atas. Karena di atas, kita bisa berenang. Ada spot air terjun di sana. Bagaimana? Bagus? Mama siap? Siap! Oke. My turn? My adventure! Yeah! Udah pada kasih ide belum? Model rambut buat si David. Buat yang belum, yuk, buruan tag foto model rambut terbaru yang cocok buat David di Instagram @mytrip_myadventure. Jangan lupa juga follow Instagram MTMA The Movie di @mytripmyadventurethemovie. Doain ya, semoga proses pembuatan MTMA The Movie cepat selesai dan kita bisa segera jumpa di bioskop.